semuanya, assalamualaikum. Balik lagi di channel aku, Valsinta. Di video kali ini, aku mau buat makeup natural untuk remaja dengan menggunakan produk-produk dari Vokalu. Oke, jika kalian penasaran bagaimana aku membuat look seperti ini dengan minimal makeup, kalian bisa terus tonton video ini sampai habis, jangan skip. Dan jangan lupa buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya channel aku dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini. Kemudian aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap aku membuat video, kalian tidak ketinggalan. Nah, langsung saja kita mulai tutorialnya. Nah, pertama aku langsung pakai foundation Air Fluid Foundation. Ini flawless dan moisture. Jadi ini udah ada moisturizer-nya. Jadi aku langsung pakai ini aja. Ternyata ini tuh teksturnya bener-bener cair. Iyalah, fluid itu cair ya. Dan ini aku rasa ini keputihan di wajah aku. Ini yang berapa sih? Nomor 01 porselin. Udah. Kemudian aku ratakan menggunakan tangan. Ini baunya wangi banget. Untung gak pecah. Setelah itu aku menggunakan Flawless Setting Powder. Ini juga baru dari Vokalur. Ini dalamnya udah ada pump-nya. Ini tuh ada lagi dibuka di dalamnya. Jadi dalamnya tuh kayak ada, ini ada jaring-jaringnya loh. Ini tengahnya tuh kayak jaring, kayak saringan, saringan buat teh gitu. Aku pakainya nggak mau pakai puff ini. Aku mau pakai ini aja biar pakai kuas aja biar tipis hasilnya, tipis. Nah, setelah ini aku akan menggunakan alis. Nah, ini alisnya udah selesai. Kemudian aku akan pakai eyeshadow. Ini aku pakai eyeshadow-nya itu. Ini sebenarnya blush on, tapi aku mau pakai eyeshadow. Ini blush on terbaru dari Vokalur juga, yang nomor berapa nanti pokoknya aku tulis semua di deskripsi ya. Oke, aku pakainya pakai jari. Nah, ini aku juga pakai eyeshadow bling, single eyeshadow duo bling. Ini yang bling seperti ini. Nah, setelah itu aku menggunakan blush on yang ini tadi yang aku buat pakai apa ini namanya? Eyeshadow. Nah, kemudian setelah udah selesai aku menggunakan lip cream. Ini aku pakai lip cream dari Vokalur juga yang nomor 01 sama 09. Aku pakai yang nomor 09 dulu. Kemudian aku ombre dengan menggunakan nomor 09. 01. Kemudian aku menggunakan apa ini namanya? Highlighter Vokalur Diamond Glow Highlighter. Ini seperti ini. Wow. Ini tuh warnanya pink. Tapi kalau dipakai itu kayak ada warna emas-emasnya gitu. Nah, bibirnya biar tidak terlalu medok, biar tidak terlalu medok bibirnya, aku tambahin pakai setting powder. Nah, ini makeupnya udah jadi dan menurut aku produk dari Vokalur ini bener sih, ini kan katanya premiumnya Vokalur gitu. Jadi bener ini lebih enak dari Vokalur yang sebelum-sebelumnya. Ini terbaru dari Vokalur. Nah, sekian dulu video dari aku. Jika kalian suka, jangan lupa ya like video ini, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel aku. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video. Bye-bye.